mendampingi Raihan ke rumah sakit Fatmawati. Mau donor darah. Ada yang membutuhkan darah pasien talasemia. Mudah-mudahan bisa ya, soalnya waktu itu dia bareng sama ibu sama Irham juga nih, bertiga begini. Cuma ibu dan Irham yang bisa. Waktu itu ibu HB-nya 14,5, tekanan darah normal bisa. Irham waktu itu HB-nya 14, bisa. Tapi Raihan waktu itu HB-nya 18,7, tinggian. Dua minggu lagi ke sini masih 17,8. Dua minggu lagi ke sini 17,1. Hari ini mudah-mudahan dia bisa. Enggak kalau enggak turun enggak apa, turun bentar naik lagi. Lewat sini ya, Irna teratai. Pas jalur umum bagi pasien dan petugas. Bagi siapa? Irham yang di depan, Rayan yang di belakang. Kemarin kita belok kiri ya? Lurus aja. Boleh, boleh. Di sini wilayah wajib menggunakan masker. Putar lagi. Oke. Okay. Makasih banyak. Diperiksa dulu itunya apa? Dikontrol dulu ternyata awas satpam kepalanya. Kalau suhunya lebih dari 39 di swab corona. Alhamdulillah berarti sehat. Kita kemarin enggak digituin ya? Enggak. Dalam tapi aku lagi donor ya. Gelap. Karena disuruh lewat lorong, biasanya lewat situ bisa. Dan karena sedang physical distancing, semua orang jaga jarak. Tidak boleh masuk lewat ruang perawatan. Ini jalanannya jelek banget soalnya lewat samping ya. Samping gedung Irna Teratai. Sebulan yang lalu, waktu kita kesini, zuhur ya, ketika sholat di masjid, ada yang meninggal kena corona di sholat tendis itu. Setelah itu, masjidnya langsung disemprot. Semua disemprot. Kita berlarian keluar ya. Masih paranoid banget, sekarang sudah mengerti ya. Walaupun corona itu menembus masker. Katanya ada 6 dokter gigi yang meninggal karena corona ya, karena mengobati pasien yang corona. Padahal dokter gigi itu selalu pakai masker. Jadi rupanya menembus masker kalau terlalu dekat. Nah ini, itu masjid yang saya cerita tadi. Jadi semua pasien corona yang meninggal di rumah sakit Fatmawati disolatkan di masjid sini. Dengan pengamanan khusus. Saya kecapean maksudnya. Kita masuk ke unit transfusi darah RSUP Fatmawati. Itu gedung rawat inap Teratai. Jadi di sampingnya harusnya tadi kita nembus dari situ, tapi tidak bisa ya karena harus lewat samping. Nah ini dia unit transfusinya. Kita matiin dulu. Irham nih, sebulan yang lalu dia sudah donor, tidak boleh lagi, harus tunggu 3 bulan sampai darahnya terbentuk yang baru. Barangkali ada yang mau donor, ini alur pendaftaran. Gak jelas ya? Cek antrian. Ruang screening. Ini apaan? Ini isiannya kayak gini. Harus sehat pada hari ini dan tidak memiliki riwayat penyakit kuning, sifilis, malaria, hemofilia, jantung, TBC, alergi, sesak napas, kencing manis, ginjal,
sering pingsan, operasi kan aku. Kartu aku mana? Kartu donor. Yang hijau. Nah, terus ini tadi. Jadi kalau udah pernah donor enak ada kartunya tuh. Nomor donor siapa? Enggak tahu. Nanti ngambil dulu di situ. Pencet. Enggak, kan nanti yang dari ibu itu. Oh, nomornya sih. Ibu buka HP. Bentar aja deh, isinya belakangan. Terusin lagi ya ini. Jadi tidak boleh ganti-ganti pasangan tanpa menggunakan pengaman. Wanita hamil, wanita menstruasi tidak boleh. Tanda tangan ya di sini. Oh, ada. Terus ini sekarang isi namanya. Ini nomor yang udah dulu itu. Iya, kalau mau dibuat itu, ya saja. Physical distance 1 meter. Udah aman tadi. Silakan. Loket. Ham, pencetin nomor antrian Rehan. Udah. Oh. Dipanggil aja. Heeh. Terus si masnya tuh. Ajarin tuh, Han. Bisa. Baru pertama apa gimana? Oh, udah pernah. Oh ya, alhamdulillah. Kemarin kita enggak bisa soalnya tinggi itunya. Oh, itu dia yang dipanggil Rehan. Mantap ya, langsung ke dalam dia. Ke dokter. Tahu boleh didampingi enggak ya? Pemasangannya apa? Nggak bisa pakai foto-foto. Saya butuh kalau mau ambil pengantarnya ambil di loket. Loket mana? Iya, ambil loket di loket ketang. Kalau di foto nggak bisa sekarang. Mau di gambar ya? Iya. Nanti langsung masuk aja. Loketnya di mana? Sambil loket dulu. Masuk ke teratai, kita lihat. Jadi balik lagi ke teratai? Iya, harus pakai pengantar. Gue pakai pengantar ini. Ada pengantar. Kalau pengantar kayak gitu. Rifka, ya, punya Rifkanya nggak ada ya di situ? Enggak, harus, ya harus kayak gitu. Ada. Oh. Itu kita kasih ke keluarga, kasih yang semua. Oh iya, makasih. Makasih ya. Terima. Jadi ternyata ini Rifka hanya memberi foto, tidak boleh harus pakai lembaran ya. Kita suruh minta ke? Teratai ya. Teratai di depan? Iya. Oke, kita ke teratai dulu yuk, Ham. Ini karena Rifkanya sebenarnya 2 hari yang lalu dia nunggu di sini, tapi kita hujan terus. Dorong. Ya begitulah. Mau berbuat baik juga harus pakai perjuangan ya. Karena kemarin kita 2 hari hujan, nggak bisa ke sini. Rifkanya udah nunggu dari 2 hari yang lalu, dia masih belum dapat darah. Jadi kalau orang kena penyakit talasemia itu, darahnya tuh berbeda dengan kita. Kalau kita tuh darahnya bentuknya bulat, kalau orang kena talasemia itu bentuknya seperti bulan sabit. Emang kedengeran ngomong, Bu? Enggak. Baik. Dibikinin baru, Mas. Makasih ya. Iya. Capek banget. Aturan tadi berdua Irham doang ya, Ham. Jadi enggak ada yang galak. Apa karena kupingnya ibu pakai anuan, Han? Jadi ini Rehan malu karena punya ibu yang judes. Iya, orang ngomong santai gitu. Jadi tadi tuh satpamnya sebenarnya baik banget ngomongnya santai. Karena itu. Merekam. Orangnya ini lagi betulnya. Duduk aja di situ. Ada yang nimbang dong. Berapa kilo? Agak
kasih Ham. Keren itu. 2 tahun di Wakan. Hebat ya. Kita buru-buru orang Madura. Kalau ada tamu. Gula apa? Aku pernah bilang, coba yuk Pak, Bu, gitu. Cuman sulit. Ya itu kalau udah ngeliat Om Awi, kamu harus kesana, kamu lihat, kasih tahu sama ayahmu, berhenti minum gula. Om Awi itu apa namanya, di ginjal rusak. Dua minggu sekali, dua kali dalam seminggu harus cuci darah. Gula awalnya, orang kebiasaan teh manis Madura itu. Sama rokok orang Madura Madura. Ibu mah kangen. Tadi ya, oh. Ibu nyari oh tadi kakak jalan mau. Aku lah dengan mama ke ayah di sana aja. Aku apa? Aku oh. Kamu oh.